Hai guys, dalam video kali ini saya akan memberikan 5 tips dalam melakukan mixing pada instrumen gitar elektrik dengan tipe bunyi clean. Tips yang pertama, kita akan membahas penggunaan equalizer pada gitar elektrik dengan bunyi yang clean. Semua posisi yang digunakan di video training ini bisa kalian lihat lagi di EQ guide yang bisa kalian download. Ada 3 hal yang bisa kalian explore pada bunyi gitar elektrik clean menggunakan equalizer, yaitu menambah bobot tone gitarnya, lalu definisi tone-nya, lalu kejernihan overall gitarnya. Jangan lupa guys, kalian memiliki 100% control untuk menambah atau mengurangi energi dari EQ-nya. Dalam training ini, saya hanya membantu kalian untuk mengenali karakteristik posisi EQ terhadap instrumennya. Tips yang kedua adalah menggunakan kompresor pada gitar elektrik kalian. Karena bunyi yang dihasilkan gitar elektrik clean tergolong perkusif,
Jadi kalian harus tentukan dulu seberapa banyak elemen perkusif dari gitar ini yang ingin kalian kurangi atau kalian jaga. Dari situ, baru kalian tentukan settingan seperti apa yang kalian rasa cocok. Tips yang ketiga yaitu penggunaan reverb pada gitar elektrik kalian. Untuk gitar elektrik clean, saya sangat menyarankan untuk kalian mengaplikasikan reverb menggunakan teknik sand bass agar kalian memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur porsi bunyi aslinya dan bunyi reverbnya.
ada 3 jenis reverb yang sering digunakan untuk instrumen ini, yaitu hall reverb, lalu room reverb, dan spring reverb. Di video mix workshop, saya sengaja tidak membahas reverb spring, karena reverb ini terlalu identik hanya untuk gitar elektrik aja. Jadi saya akan membahas secara singkat reverb spring pada video ini. Reverb spring merupakan salah satu dari tipe mechanical reverb yang berarti reverb yang dihasilkan adalah dari mekanik atau dari gerak suatu benda. Jadi untuk menghasilkan bunyi reverb ini, bunyinya harus melalui sebuah kumparan besi atau yang disebut spring, lalu kumparan itu akan bergetar dan getarannya akan ditangkap lalu di-amplified sehingga menjadi reverb spring. Rata-rata, built-in reverb yang ada di ampli gitar kalian adalah spring reverb. Karakter bunyi dari spring reverb memiliki tekstur besi yang sangat jelas. Kalian bisa betul-betul mendengarkan spring reverb pada lagu-lagu surf rock pada tahun 60-an. Itu tadi contoh dari spring reverb pada gitar elektrik. Namun, jika kalian ingin mendapatkan bunyi reverb yang lebih lembut dan terdengar lebih pop, kalian bisa start dengan menggunakan reverb hall. Tapi, jika kalian ingin mendapatkan bunyi yang lebih raw, lebih natural, dan lebih memiliki kesan ruangan yang lebih terasa, kalian bisa coba untuk menggunakan reverb room. Untuk mengatur settingannya, kalian bisa start dengan pre-delay di sekitar 5-10 milisecond, lalu decay-nya kalian sesuaikan dengan feel dari lagunya. Dan jangan lupa juga untuk meng-adjust filternya sesuai dengan tone yang diinginkan. Tips yang keempat adalah penggunaan delay pada gitar elektrik. Jika kalian memainkan petikan-petikan arpeggio atau string sekali-sekali menggunakan tone yang clean, kalian bisa coba tambahkan efek delay dengan settingan 1/4 atau dotted 8 terhadap temponya. Lalu dengan reverb yang sudah disetting sebelumnya, maka kalian akan mendapatkan bunyi tone gitar elektrik yang terdengar sangat pop.
Tips yang kelima adalah gunakan automation pada audio track kalian. Gitar elektrik merupakan salah satu instrumen yang memiliki dinamika dan transient instrumen yang sangat tinggi. Jadi, jika kalian perlu menjaga transient originalnya tanpa mau menggunakan kompresor cukup banyak, maka kalian bisa gunakan automation agar balance gitar elektrik clean kalian dengan instrumen yang lain tetap terdengar stabil. So itu dia guys, 5 tips yang bisa kalian gunakan untuk mix pada instrumen gitar elektrik clean kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, seperti biasa, jangan segan-segan untuk bertanya. So, musisi, terima kasih.